Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai kepala daerah yang berhasil mendorong pelaksanaan aksi HAM di Aceh. Selain gubernur, penghargaan juga diberikan untuk Sekretariat Daerah Aceh sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum terbaik se-Aceh. Penghargaan tersebut diterima oleh staf ahli gubernur bidang keistimewaan Aceh, SDM dan hubungan kerjasama, Dr. Handes Bukhari MM, dalam acara rapat koordinasi tahun anggaran 2021 Kanwil Kemenkumham Aceh di Hotel Grand Nangkro, Selasa 23 Februari 2021. Atas nama pemerintah Aceh beserta seluruh jajaran, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh atas pemberian dua penghargaan kepada pemerintah Aceh, kata Bukhari saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Aceh. Pemerintah Aceh akan terus mendorong penempatan HAM sebagai isu yang melekat dengan urusan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ujar Bukhari.